wal al-faidah yakni insyaallah fi faidah mal nasiha insyaallah masyaallah. Inilah orang Palestina betul-betul bersahabat ya, baik-baik sekali. Ini mungkin kalau di Indonesia kita ada bayarnya gitu ya, kalau di sini berapapun yang kita minum gratis ya. Mereka hanya ingin menghormati orang yang datang ke sini dan menjamunya, walaupun mereka sendiri mungkin dalam keterbatasan ekonomi. Tapi bagi mereka menjamu tamu dengan servis terbaik itu adalah sebuah keharusan. Watini wazaitun. Demi tin dan demi zaitun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah itu? Tentu karena di dalamnya ada kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Selamat datang ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, perjalanan ke Baitul Maqdis bukanlah sekedar perjalanan wisata biasa, melainkan sebuah safar untuk menggali hikmah di wilayah yang penuh berkah. Baitul Maqdis sejatinya adalah pusat dari negeri Syam yang saat ini terletak di dalam kota tua Yerusalem atau yang disebut sebagai The Old City of Jerusalem. Disinilah kompleks Masjidil Aqsa yang merupakan masjid suci ketiga umat Islam berada. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah sore ini saya bersama dengan para jamaah jalan menuju ke Masjidil Aqsa. Dan ketika kita mau jalan ke Masjidil Aqsa kan selalu harus melewati Old City ini, kota tua. Kita lihat kanan dan kiri, ini bangunan tua asli, 1000 tahun lebih usianya ya. Tidak ada yang direnovasi dan ini digunakan dari dulu untuk rumah penduduk memang. Dan mungkin sarana ekonomi, ada toko segala macam dan sampai sekarang juga masih kita lihat ada toko. Bahkan di pintu sebelah sana itu dikhususkan untuk bazar, artinya untuk pasar. Ya. Dan kita lihat sekarang ini dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Membangun old city atau kota tua yang diisi oleh rumah penduduk dan tempat dagang. Kenapa kok tidak dipilih tempat yang mungkin kalau kita lihat di Mount Olive lebih indah Pak ya, lebih indah, lebih baik gitu. Tapi itu tidak digunakan, justru didekatkan kepada masjid. Tujuannya satu, bagaimana penduduk itu bisa meramaikan masjid dan penduduk diramaikan oleh masjid. Gimana penduduk meramaikan masjid dan diramaikan oleh masjid? Karena dengan dia dekat dengan masjid, maka otomatis semangat ibadahnya bagus. Ya ini kita lihat akan ada pembersihan. Semangat ibadah dia bagus, dan ketika semangat dia ibadah dia bagus, maka insya Allah kehidupan dia juga baik. Mari kita sama-sama bisa menjadikan ini sebagai gambaran dalam kehidupan kita. Hidup kita dekat dengan masjid, sehingga kita mampu meramaikan masjid, dan masjid juga mampu meramaikan hati kita. Dan inilah poros syurga. Saat ini bangsa muslim Palestina hanya mendiami sepertiga bagian dari Baitul Maqdis. Banyak warga muslim yang harus rela meninggalkan rumah dan tanah mereka di Baitul Maqdis karena tidak mampu lagi membayar sewa dan pajak kepada pemerintah Israel. Tekanan secara ekonomi menjadi salah satu strategi Zionis Israel untuk menjauhkan Masjidil Aqsa dari umat muslim. Padahal pembangunan pemukiman di dalam Baitul Maqdis pada awalnya bertujuan agar umat muslim tinggal di dekat Masjidil Aqsa sehingga mereka mampu dan mudah memakmurkan masjid yang suci ini. Sahabat yang dicintai Allah, penjajahan terhadap umat muslim Palestina tampak nyata dengan adanya polisi dan tentara Israel yang selalu bersiaga di setiap pintu masuk Baitul Maqdis. Seperti penjagaan ketat di pintu Heroes Gate yang merupakan akses masuk bagi jemaah muslim Palestina ke Masjidil Aqsa. Suasana berbeda bisa langsung kita rasakan sesampainya di dalam kawasan komplek Masjidil Aqsa. Para
penjaga Masjidil Aqsa yang sebagian besar merupakan penduduk negeri Syam akan menyambut kedatangan kita dengan penuh kehangatan. Mereka inilah yang mempunyai peran sangat penting dalam mempertahankan Masjidil Aqsa agar tidak dirampas oleh para Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Al-Isam. Zuhair Dneri. Masya Allah. Zuhair. Abu Musa. Abu Musa. Masya Allah. Abu Musa. Yani. Tapi masya Allah, sahabat yang dicintai Allah, ini ayahanda kita, Abu Musa. Beliau usia sudah 50-an tahun dan beliau subhanallah sudah 30 tahun menjaga masjid ini. Beliau mengorbankan jiwa dan raganya untuk menjaga tempat suci ketiga ini bagi umat Islam. Mudah-mudahan profil beliau ini menjadi motivasi untuk kita bersama, bagaimana kita termasuk bagian orang yang juga peduli dengan ini. Kalau Bapak Abu Musa mengorbankan jiwa raganya untuk menjaga masjid ini walaupun kadang-kadang dikepung oleh tentara Israel, tapi beliau berdiri di garis depan, maka mudah-mudahan apa yang ada pada beliau ini memotivasi kita agar kita termasuk bagian orang-orang yang senantiasa peduli dengan masjid ini. Mudah-mudahan ketika kita peduli dengan masjid ini, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan peduli dengan kita, dan inilah poros syurga. Jazakumullah khair ya Allah. Assalamualaikum. Penduduk yang tinggal di Baitul Maqdis ini memang terkesan sangat hangat dan bersahabat. Mereka selalu menyapa ramah dan menyambut dengan gembira setiap kedatangan saudara-saudara seiman dari berbagai penjuru dunia. Bahkan mereka pun tidak segan menyediakan secangkir kopi hangat khas Palestina kepada para jamaah. Wal al-fa'idah yakni? Insyaallah. Fi fa'idah ma? Lisihah? Insyaallah. Masyaallah. Insyaallah. Luar biasa. Sahabat yang dicintai Allah, ini kopi, lalu ada beberapa herbal tapi tanpa gula. Nah ini habahnya seperti ini. Nah ini ada yang dicampurannya, jadi bikin sehat ya. Kalau orang sini bilang bikin sehat jantung dan bisa membuat hangat. Ini ya. Wow, ini ada cengkehnya juga. Cengkehnya masya Allah nih. Cengkeh. Indonesia nakul cengkeh. Ayo, cengkeh. Cengkeh. Cengkeh, cengkeh. Hah? Masmukan. Ana arifin. Arif. Arif, arif. Arif. Ayo, arif. Masya Allah. Arif, ana Ismail? Ahmad. Masya Allah, Ahmad. Sahabat sekalian dicintai Allah. Ini sahabat-sahabat kita dari Palestina. Mahmud, ada Abuna Mahmud, Abuna Ahmad, Muhammad Tahir. Subhanallah, luar biasa beliau. Ayo, inilah orang Palestina. Betul-betul bersahabatnya. Baik-baik sekali. Ini mungkin kalau di Indonesia kita ada bayarnya gitu ya. Kalau di sini berapapun yang kita minum gratis ya, tidak ada pungutan biaya. Mereka hanya ingin mencoba untuk menghormati orang yang datang ke sini dan menjamunya, walaupun mereka sendiri mungkin dalam keterbatasan ekonomi. Tapi bagi mereka, menjamu tamu dengan servis terbaik itu adalah sebuah keharusan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kalau ada di antara kita takut dengan orang Palestina, katanya jahat, katanya tidak baik, katanya rame, susah dan lain sebagainya. Kita datang ke sini, justru mereka inilah yang luar biasa. Saya ke sini itu sudah seperti saudara bagi mereka. Mereka terima dengan baik, dengan senyuman, tidak ada wajah murung ataupun kusam ya. Beliau terima dengan senyuman. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan motivasi dari beliau bagaimana kita mampu untuk memperlakukan tamu dengan baik, menerima tamu dengan baik. Selamat datang ke Palestina, dan inilah poros syurga. Masya Allah. Sahabat yang dicintai Allah, penduduk Palestina memang hidup dalam tekanan dan intimidasi Zionisme. Bahkan banyak toko-toko milik warga Muslim di sini yang ditutup oleh pasukan Zionis Israel tanpa alasan. Di antara sekian banyak warga Palestina yang mengalami himpitan ekonomi ini, Muhammad adalah salah satu yang saat ini masih bertahan dengan usaha toko rotinya. Setiap hari, ia menjual roti gandum khas Palestina dengan harga 4 hingga 5 shekel atau sekitar 14 hingga 17 ribu rupiah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemhala. Bukhair. Masalah. Anak Indonesia. Ahlan bikum. Hada khubz? Hada khubz di balbu bayat, ras bayat benudlo. Masya Allah. Hada?
هذا زعتر مناعيش مناعيش هذا ايضا مناعيش لكن كبير شويه هذا كبير هذا صغير هذا بكم هذا بخمسة وهذا بثلاثة وهذا بخمسة هذا خمس هذا ثلاثة خمس شكل شكل ya sahabat yang dicintai Allah ini adalah makanan khas Palestina roti ya ini ada bumbu dan ada telurnya kalau kita lihat ya karena makanan khas di sini kan roti lalu di sini ada juga roti dengan manaish dengan bumbu khas Palestina sama ini juga tapi ini dalam jumlah ini dalam bentuk yang lebih besar ini yang kecil mungkin kalau kita di Mekah dan Madinah kita mungkin lihatnya hanya roti yang seperti itu tapi biasa ya rotinya itu roti biasa seperti ini ya yang masih bentuknya seperti ini nah ini yang kita biasa kalau di Mekah dan Madinah tidak ada yang ini. Nah, kalau mau lihat cara buatnya. Nah, jadi dari yang seperti ini ya, yang biasa seperti ini gandum lalu diberikan nah, ada sedikit bumbu pengeras baru dimasukkan ke oven yang besar ya. Nah, dimasukkan ke oven yang besar. Nah, Masya Allah ini makanan yang luar biasa nih. Sampai di sini dimasukkan ke oven lalu keluar seperti itu. Keluarnya seperti ini. Nah, ini mungkin kalau di Mekah dan Madinah hanya yang seperti ini. Kalau di sini sudah ada bumbunya dan tentu cita rasanya berbeda antara Mekah Madinah dengan yang ada di sini ya. Dan subhanallah saya dengar dari beberapa sahabat yang di sini ini rasanya kalau yang di sini ini lezat, luar biasa. Insyaallah kita akan cicipi untuk sarapan pagi hari ini apalagi di tengah suhu yang sekitar 5 derajat. Kita makan ini lalu kita minum teh yang dibuat asli dari Palestina. Di sini beli minum tehnya gratis ya. Selamat datang di Palestina dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 3. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah yang aman. Menurut kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Ibnu Katsir, Allah telah bersumpah dengan tiga tempat. Yang pertama adalah tempat tumbuhnya buah tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis yang menjadi lokasi dakwah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua Bukit Sinai, yang merupakan tempat di mana Allah pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, kota Mekah yang aman sebagai tanah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saat ini, sebagian besar buah tin dari kota Yerusalem dijual dalam bentuk kering dengan harga 40 shekel atau sekitar Rp140.000 per kilogramnya. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sekiranya kukatakan ada buah-buahan yang turun dari surga, maka itulah buah tin. Sebab buah-buahan surga itu tanpa biji. Makanlah ia, karena ia dapat menghentikan wasir dan bermanfaat menyembuhkan encok. Hadis ini dikutip oleh Imam Ibnul Haim dalam kitab Za'adul Ma'ad. Buah tin memang sangat berkhasiat bagi kesehatan, khususnya pencernaan. Karena buah ini mengandung serat yang sangat tinggi dan juga vitamin B kompleks yang mampu menjaga kesegaran tubuh. Sahabat yang dicintai Allah, sore ini kita belanja di salah satu toko buah yang ada di dekat Old City di Al-Aqsa. Alhamdulillah kita dapat buah tin, tapi ini buah tin yang sudah dikemas ya. Dan kalau kita lihat Al-Aqsa ini sangat terkenal sekali dengan zaitun dan tinnya Palestina ini ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin juga bersumpah watini wazaitun, demi tin dan demi zaitun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dua buah itu? Tentu karena di dalamnya ada kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Salah satu kebaikannya adalah untuk pengobatan. Maka dari itu kita mungkin yang saat ini sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit ataupun ujian yang mungkin sulit bagi kita untuk keluar dari ujian itu karena sebab virus dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kalau seandainya kita mencoba balik kepada Al-Quran dalam metode pengobatan. Allah berikan kemuliaan, keutamaan kepada buah zaitun dan tin. Maka mari kita untuk mencoba untuk mencari berkah dari dua buah itu untuk melaksanakan pengobatan agar Allah sembuhkan penyakit kita. Mudah-mudahan ini ya kedatangan kita di kota suci Palestina ya, bisa membuat kita bersemangat untuk terus
mendekatkan diri kepada Allah walaupun kita saat ini sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit. Dengan cara apa? Satu, bersabar, dan dua, berobat dengan sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, kota tua Yerusalem yang dikelilingi oleh dinding batu ini memiliki sejarah panjang lebih dari 3.000 tahun. Karena itulah, Yerusalem juga menjadi salah satu kota paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Salah satu bukti sejarah yang sangat terkenal adalah Gerbang Damaskus, yang merupakan pintu utama menuju kota lama Yerusalem. Gerbang yang terhubung langsung dengan ibu kota Suria di Damaskus ini berada di sisi barat daya kota, tepatnya di sisi jalan menuju ke Nablus. Dalam bahasa Inggris, gerbang disebut dengan Damascus Gate, sedangkan dalam bahasa Arab dijuluki Bab al-Nasr, yang berarti gerbang kemenangan, atau juga Bab al-Amud, yang bermakna gerbang kolom. Beginilah sahabat suasana sore di Masjidil Aqsa selepas sholat asar seperti ini, apalagi ini di musim yang dingin ya, akhir dari musim dingin. Kalau hanya sekedar memakai pakaian seperti ini, nampak lebih dingin dibanding dengan yang lain. Jadi wajar saja kalau kita lihat orang-orang yang ada di sini, mereka memakai jaket ya, mereka memakai jaket karena memang kondisi relatif dingin ya, kondisi cuaca. Kita saat ini sedang menuju ke pintu yang mengarah ke pintu Damaskus ya sahabat ya. Ini tembok-tembok yang bisa kita saksikan sampai sekarang, usia tembok memang sudah tidak lagi muda. Artinya bangunan yang ada di Masjidil Aqsa ini memang usianya sudah, kalau kita lihat dari tahun 630-an ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhasil untuk bisa mengambil tempat ini, lalu dilanjutkan oleh kekhalifahan Umayyah dibangun. Setelah itu di tahun 690-an beberapa tempat ini dipermanenkan ya oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, lalu dibikin permanen lagi bahagian daripada kota tua ini di kekhalifahan Turki Utsmani di tahun 1500-an Masehi. Nah, ini bisa kita lihat betapa bentuk dan keindahannya masih kita rasakan sampai saat ini. Dalam sejarah Islam, kota tua ini menyimpan fakta unik, yaitu dikelilingi dinding batu sepanjang 4 km yang dibangun pada abad ke-16 oleh Sulaiman dari Turki. Untuk bisa masuk ke dalam wilayah kota tua, terdapat 8 gerbang pintu masuk, di mana 7 diantaranya masih bisa digunakan sampai sekarang. Sahabat yang dicintai Allah, di sini bentuk toko-tokonya ya. Ini ada toko-toko di kota tua yang relatif mungkin lebih ramai dibanding dengan toko-toko yang ada di Herod's Gate. Dan ini masuk bahagian di kampung Muslim ya. Gerbang Damaskus dikenal sebagai yang paling monumental karena gerbang ini memiliki akses tangga menuju benteng yang selalu ramai dikunjungi para peziarah. Selain itu, di sini pula terdapat pasar sayur utama di kota Yerusalem yang selalu penuh dengan orang-orang yang ingin berbelanja. Sahabat yang dicintai Allah, ini bentuk makanan yang ada di sini ya. Kita mau coba beli kilo 30 real. Macam-macam ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, tapi kita ingin coba yang bentuknya. Mungkin biasa wahat. Lah. Karena wah mungkin. Bunda raja sakan mencakap. Cakap lagi. Arbin, baik, cakap. 40 shekel tapi warna-warni ya. Bisa kita coba dan kita cicip. Lengkap ya, 1, 2, 3, 4. Ini makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang yang ada di seputaran Baitul Maqdis ya. Baik.
Usai berbelanja, kami menyempatkan diri menikmati petang di kota tua sambil menunggu waktu maghrib tiba. Alhamdulillah, sahabat yang dicintai Allah, ini kita tadi kan sudah beli makanan ya. Nah, kita menikmati sore dulu. Ini masih sekitar 1.5 jam lagi menjelang maghrib, tadi pada asar. Nah, ini makanan-makanan yang sudah saya beli, saya akan bagi ke jamaah. Kira-kira nanti apa kata jamaah ya. Mudah-mudahan rasanya enak ya. Bismillah. Kami mencicipi makanan yang kami beli di sepanjang koridor Damascus Gate. Menikmati waktu sore bersama para jemaah dari tanah air tentu menjadi sensasi yang tidak akan terlupakan. Kita coba dari yang kecil. Bismillah. Gandum, dalamnya ada gula. Mungkin kalau kita lagi makan-makan santai dengan kopi nih, Pak. Diminum dengan kopi pahit, luar biasa. Enak banget. Sahabat datang ke sini, lewat Damascus Gate, jangan lupa beli manisan-manisan. Jangan lupa beli yang banyak bagi ke semua jamaah agar dapat pahala sholatnya. Saya lanjutkan menikmati ya. Sahabat yang dicintai Allah, Baitul Maqdis adalah salah satu dari 3 tempat suci yang menjadi pusat dakwah para nabi. Disinilah para nabi berusaha menyampaikan risalahnya kepada Bani Israel, sehingga banyak ibrah dan pelajaran yang bisa diambil ketika mengunjunginya. Masjidil Aqsa juga menjadi tempat Nabi Muhammad SAW menjadi imam para nabi sebelum beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha. Seandainya Allah menakdirkan mi'raj dilakukan dari Masjidil Haram secara langsung pun, tentu tidaklah sulit. Akan tetapi Allah telah menetapkan agar Rasulullah SAW melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa. Mungkin inilah cara Allah untuk menunjukkan arti pentingnya Al-Aqsa bagi seluruh umat Islam di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah poros surga kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.